وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ballighu anni walau ayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Aw kama qala sadaqa Rasulullah: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi raikan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tengah hari ini kita semua diberikan ruang serta peluang oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala ini untuk memenuhi tanggungjawab kefarduan kita yang ditaklifkan ke atas kita untuk melaksanakan solat zuhur, dan kita mengambil pendekatan untuk solat zuhur secara berjamaah. Sementara kita menunggu ataupun kita solat zuhur berjamaah 1.50 minit petang sebentar lagi, kita duduk seketika untuk sama-sama saling ingat memperingati sesuai dengan firman Allah yang saya baca di awal mukadimah tadi daripada surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya: dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah kerana hari ini merupakan hari yang ke-24 Rejab 1439 Hijriah. Pejam celik kita dah menghampiri penghujung Rejab yang kita rasa baru sahaja kita melangkah masuk, dan hari ini dah masuk hari yang ke-24. Sebaik sahaja kita melangkah masuk ke bulan Rejab, kita akan terus berdoa dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Doa tersebut ialah: Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Lagi mungkin tuan-tuan nak berhenti makan nanti, ya, baca doa tersebut. Doa yang Nabi anjurkan kepada kita baca ketika masuk saja ke bulan Rejab ialah: Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab yang kita dah berada pada hari yang ke-24 ini. Wa Sya'ban, kurang lebih 6 hari sahaja lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, kurang lebih hanya 36 hari sahaja berbaki. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan Ramadan yang bakal tiba 36 hari sahaja lagi ini, kita sempat untuk memasuki di dalamnya, dan kita sama-sama menggunakan sebaik mungkin peluang yang Allah sediakan siang dan malamnya untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh yang kita mudah-mudahan, andai kata itu adalah Ramadan kita yang terakhir, itulah Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita di dunia ini. Dan dengan ibadah yang kita lakukan di siangnya, di malamnya, mendapat ganjaran yang sesuai
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan kelak, sunat amalan yang kita lakukan tersebut digandakan di sisi Allah seperti mana amalan fardu yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Amalan fardu yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan kelak digandakan di sisi Allah sehingga 70 kali ganda. Satu bentuk gandaan yang hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Mungkin kalau tuan-tuan yang bekerja di Jabatan Kerja Raya ni, sebagai contoh, sekarang mantan lah, mantan Perdana Menteri, sebab dah bubar parlimen kan, mantan, sekiranya mantan Perdana Menteri yang baru saja melabuhkan tirainya parlimen untuk penggal yang ke-13 mengumumkan waktu belanjawan 2018 hari itu, dia kata sempena kemasukan 2018 saya selaku Perdana Menteri Malaysia, waktu itulah dia umumkan, saya mengumumkan bonus kepada semua kaki tangan kerajaan adalah sebanyak 70 bulan. Terkejut kita, 70 bulan. Satu bentuk bonus yang besar yang mungkin selama ni pun kita tak pernah dapat. Seronok kita dengar bila manusia menjanjikan satu bentuk bonus yang besar, tetapi di sisi Allah sebenarnya bonus tersebut telah sedia lama lah daripada kita balik satu ketika dahulu. Yang Allah gandakan amalan fardu yang kita lakukan digandakan sehingga 70 kali ganda di sisi Allah. Memang mustahil lah apa yang saya cerita tadi kan. Andai kata benda tu lah berlaku, seronok kita semua senyum sampai ke telinga. Allah beritahu isteri, alhamdulillah belanjawan Perdana Menteri umumkan bonus kaki tangan kerajaan tahun ni ialah 70 bulan. Seronok kita. Satu bentuk gandaan ataupun satu bentuk ganjaran reward yang terlalu hebat yang kita rasakan. Namun di sisi Allah, Allah telah sediakan banyak kemudahan, kelebihan. Dan apa yang kita lakukan bila kita mengharapkan redha dan rahmat Allah, sebenarnya Allah boleh beri lebih daripada gandaan yang mungkin kita dengar. 70 kali ganda pun dah hebat. Malah dalam Al-Quran, antara amalan-amalan yang kita lakukan, sedekah umpamanya, digandakan di sisi Allah sehingga 700 kali ganda. Malah amalan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan terutamanya, yang kita lakukan tersebut, puasa tersebut Allah yang akan ganjarkan dengan ganjaran yang setimpal. Mengikut apa yang kita lakukan, yang kita hanyalah mengharapkan redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah hari ini saya menggantikan Dr. Ridwan Muhammad Nur yang tidak dapat datang kerana urusan beliau masih lagi di luar negeri, daripada negeri KL yang kita berada ini, di Kuala Lumpur dan Selangor. Saya menggantikan beliau pada tengah hari ini. Saya ingin membawa sepotong ayat Al-Quranul Karim daripada surah yang ketiga di dalam Al-Quran, pada juzuk yang ketiga, pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-17, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar sadaqallahu azim. Dalam ayat yang ke-17 daripada surah yang ketiga, surah Ali Imran dalam Al-Quran ini, pada juzuk yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan beberapa ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat tersebut Allah mengklasifikasikan ada 5 ciri orang yang beriman kepada Allah, yang saya juga berusaha ke arah melaksanakan dan berusaha agar mengecapi kelima-lima ciri tersebut, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada tengah hari ini juga berusaha ke arah tersebut. Di antara ciri orang yang beriman kepada Allah, selain daripada golongan ini mempunyai kelima-lima ciri yang saya bacakan pada ayat yang ke-17 daripada surah Ali Imran tersebut, di antara ciri yang juga mereka miliki ialah mereka sering berdoa kepada Allah. Doa tersebut ada pada ayat yang ke-16 daripada surah yang sama, surah Ali Imran. Satu ayat sebelum ayat yang kita akan lihat satu persatu sebentar lagi. Di antara ciri orang yang beriman kepada Allah, mereka sering berdoa kepada Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabanna. Mereka sering berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami telah benar-benar beriman. Faghfir lana dhunubana,
Kemudian dia mohon kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dosa yang kita lakukan banyak, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dosa yang kita sedar ataupun tidak. Dosa yang kita lakukan dalam keadaan kita sengaja ataupun tidak. Malah ada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang kita lakukan tersebut, kita sangat-sangat mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Dan keduanya, dalam doa tersebut juga kita mohon kepada Allah, ya Allah, waqina azabannar, bebaskanlah kami ini ya Allah, gugurkanlah nama-nama kami ini daripada senarai ahli neraka-Mu ya Allah. Kita minta kepada Allah. Kita kena sentiasa mohon, mohon dan terus bermohon kepada Allah. Jangan kita berasa jemu dan berputus asa sekiranya apa yang kita minta masih lagi belum dimakbulkan ataupun diperkenankan oleh Allah untuk memenuhi permintaan kita. Allah tidak pernah jemu mendengar apa yang kita minta, terutama perkara-perkara yang baik. Mungkin sebulan yang lepas, ada di kalangan anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang datang pada tengah hari ini, cuti sekolah seminggu hari itu, hari Khamis, anak kita call. Dia baru dapat kursus result SPM 2017. Kita waktu itu tengah bekerja lah, mungkin di tingkat 6, di jabatan sekian-sekian-sekian. Kemudian dia call, assalamualaikum ayah, dia kata. Salam, kita menjawab. Alhamdulillah abang dapat straight A, dia kata. Anak kita dia maklum lah, melalui panggilan telefon, dia pergi sekolah, dia ambil keputusan SPM, result SPM 2017 dia dapat straight A. Dia ambil 11 mata pelajaran, semua subjek dia dapat A. Oh, kita pun seronok, oh, tahniah abang, kita pun kata tahniah lah. Kita ucap congratulations kepada anak kita. Kemudian dia pun cakap, ayah, ayah dulu janji kan, dia kata, abang dapat straight A, ayah nak beli motor LC baru. Oh, kita pun, ah ya, ayah ingat, ayah dah janji, dia kata. So anak kita pun remind lah. Dua hari selepas tu, kita berbalik pasar hari Sabtu. Petang pagi tersebut, kita balik, bawa masuk rumah je, kita duduk atas sofa nak menghela nafas lah, nak rehat sekejap. Tiba-tiba dia baru keluar dari bilik dia, dia nampak muka kita, dia pesan, ayah, ayah jangan lupa, ayah janji itu, ayah nak beli motor baru kan. Kalau abang dapat seri, dia remind kita lagi, diingatkan kita lagi. Kita kata, ya, ayah ingat, jangan lupa, ayah tak lupa, jangan risau, dia kata. Selang dua hari selepas tu, hari Senin, kita balik kerja petang tu penat. Kebetulan jalan kucing yang kita lalu hari-hari pergi kerja naik motor, pergi balik tu, jam petang tersebut. Kita pun tak boleh nak celah, nak bawa laju lah, sebab tak boleh nak speeding, sebab apa, jam jalanan, kereta agak rapat. Sampai-sampai rumah, elok kita masuk rumah, kita duduk bersandar, isteri kita pun sediakan air kopi O yang kita suka setiap petang tu. Sambil-sambil kita minum, tiba anak kita balik main bola petang tu, dia pun remind, eh ayah, ayah dah balik lah, ayah jangan lupa, abang, ayah janji itu nak beli motor. Dia ingatkan kita lagi, kita kata, ya ayah ingat, ayah tak lupa. Kita dah mula rasa, dia ni sikit-sikit ingatkan, ingatkan dan sebagainya. Selang dua hari lepas tu, pagi Rabu tu, kita bergegas nak pergi kerja, dah lewat dah, nak kerja pancikap pukul 8. Nak keluar-keluar, dia pun nampak kita, dia kata, ayah, ayah jangan lupa, ayah janji nak beli motor. Dia remind kita lagi. Ya, kita dah mula dah, nada kita dah rasa macam macam meluat. Sebab apa? Anak kita sikit-sikit minta, sikit-sikit minta, dia remind kita. Tapi Allah berbeza. Allah sentiasa mendengar apa yang kita minta. Terkadang kita minta daripada apa yang terlintas di hati kita sahaja, kita minta kebaikan, Allah beri. Allah tidak pernah jemu dan tidak pernah berasa bosan dengan apa yang kita minta. Malah Allah menunggu apakah lagi permintaan-permintaan daripada hamba-hamba-Ku. Apalah salah kiranya kita ni sentiasa hati kita, mulut kita, lidah kita sentiasa meminta yang baik daripada Allah. Bila kita minta sesuatu yang baik, nescaya Allah akan perkenankan. Terkadang di dunia Allah tak beri. Allah menangguhkan pemberian apa yang kita minta kerana apa? Kerana tahu, andai kata kat dunia ni Allah berikan kita dengan apa yang kita minta, takut-takut kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Malah kita takut Allah mungkin mengetahui, andai kata nikmat tersebut dikurniakan kepada kita, kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang kufur. Na'udzubillah min zalim. Sebab itulah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita berusaha agar dengan segenap peluang yang Allah berikan kepada kita, yang kita tak tahu mati itu bila datang,
boleh datang dalam keadaan yang tiada kadang-kadang signal, tak ada isyarat, tiba-tiba Allah beri. Dan bila mana kematian itu datang menjemput kita, tiada lagi gunanya penyesalan ketika itu, melainkan ketika kita masih hidup inilah kita menyesal dengan bersungguh-sungguh dengan kesilapan, kesalahan dan segala tindak tanduk kita yang tersasar daripada landasan dan syariat Allah. Yang pertama dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, as-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Sabar menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan sabar kepada tiga. Sabar dalam ketika kita diberikan nikmat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar kita dalam melakukan ketaatan. Mungkin tadi tuan-tuan nak datang ke sini, tuan-tuan bekerja di Blok A sebagai contoh. Nak datang ke Blok F, surau di Blok F ni kawan ada ajak, jom nak belanja makan tengah hari ni. Kita tengah hari ni Dr. Ridwan Makno sepatutnya kuliah dia, best kuliah Dr. Ridwan. Kita pun kata tak apalah, kita nak dengar kuliah sebab kita tahu ini lebih manfaat dia lebih kepada kita. Kita pun tolak sebab kita tahu ini lebih bermanfaat untuk kita dan agama. Maka kita pun tolak sebab kita nak taat perintah Allah. Kita datang kemari sabar. Walaupun ketika itu kita dah mula taradut, dah berbelah bagi nak pergi ke nak datang sini. Lalas kita tak apalah, nak datang dengan kuliah contoh. Yang keduanya, kita sabar dalam ketika kita nak meninggalkan perkara yang dimurkai Allah. Perkara yang ditegah malah dilarang oleh Allah juga kita bersabar agar tidak melakukan sedemikian. Terkadang maksiat ataupun perkara yang dimurkai Allah di hadapan kita, kita boleh lakukan anytime je. Bila-bila masa je kita nak lakukan, tapi kita tahu andai kata kita lakukan maksiat ataupun perkara yang dimurkai Allah tersebut, ketika itu jika ditakdirkan Allah saat itu adalah saat kematian kita. Kita mati dalam melakukan maksiat dan mati dalam keadaan kita dihina dan sungguh-sungguh keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kita bersabar untuk meninggalkan, tidak melakukan maksiat tersebut. Dan yang ketiganya, sabar ketika kita diuji. Dan kebiasaan yang ketiga ini jarang di kalangan kita yang berjaya, termasuk yang bercakap di hadapan ini. Dalam ketika kita diuji, biasanya kita akan tewas dengan ujian yang Allah berikan tersebut. Terkadang kita rasa, ish, kenapalah Allah uji kita? Di saat kita rasa kita ni, ish, patut ke aku diuji? Sedangkan aku ni setiap kali Zuhur bekerja di Jabatan Kerja Raya, Zuhur selalu datang dengan kuliah. Kenapa tiba-tiba pagi ni nak datang kerja, ikut jalan kucing, rumah tinggal di Selayang sana, nak jalan kucing, nak masuk kerja ni tiba-tiba motor yang kita bawa sebut pancit. Terlanggar lopak, tiba-tiba pancit motor kita, kita pun berhenti tepi. Kita dah mula merungut dah, kenapa aku diuji? Sedangkan tadi solat subuh aku solat berjemaah kat surau dekat dengan rumah. Kita mula merasa, ish, kenapalah Allah uji? Dah tengah-tengah bulan lah kot, kita boleh kata hampir-hampir tengah bulan, gaji lambat lagi 25 hari bulan nanti, nak tunggu berapa hari lagi, ish, kenapa diuji? Kita pun duduklah bawah flyover yang nak naik ke Duke sana tu, kita duduk bawah tu parking kejap motor, fikir apa strategi kita nak buat, macam mana nak call kawan ke, nak tolak motor pelan-pelan ke. Waktu pukul 7.30 pagi, kita pun duduk sambil buka handphone tengok Facebook, yalah, tengah cari idea untuk nak solve the problem kan. Kemudian tiba-tiba kita nampak, kenapa kereta jam lah depan kita. Tiba-tiba tadi nampak semua over jalan, memang jalan kucing tu memang selalu jam dah lah pagi kan. Tiba tak bergerak, tiba kereta semua stop. Ish, pelik ni. Tiba-tiba kita buka Facebook, ada orang post dalam Facebook kata ada sebuah kren dekat depan tu terjatuh dan kren tu melintasi kedua-dua jalan. Contohlah tuan-tuan, contoh lah, nak bagi nampak macam ada real sikit lah. Tapi ini bukan kesalahan daripada Jabatan Kerja Raya. Kren melintang tersebut bukan kesalahan daripada Jabatan Kerja Raya, ini daripada pihak construction tu sendiri. Tiba-tiba kita perasan ada sebiji motor dalam gambar yang ada seorang pengguna jalan tu, dia ambil gambar motor tu. Kita perasan tadi kita macam kita bersaingan dia lah, berlumba dengan dia kat atas jalan kucing tu, nampak motor dia kena himpap dengan kren. Allah, ni motor sebelah aku tadi ni. Sebab kita tengah berlumba dengan dia, kita terlanggar lopak, motor kita pancit, motor dia lepas lah. Dia pun seolah-olah macam pandang belakang, dia cembabai kita lah.
Tapi ditakdirkan Allah, kren terjatuh, himpap dia dan dia meninggal di tempat kejadian. Kita selamat. Allah nak, mungkin ujian yang tadi tu, kenapa Allah uji aku? Kenapa tayar motor aku pancit? Sedangkan Allah nak selamat kita daripada satu bentuk ujian yang mungkin ketika itu kita di antara mereka yang terhimpap kren tersebut, motor yang kita tunggangi, dan kita meninggal di tempat kejadian mungkin dalam keadaan kita tidak sempat bertaubat kepada Allah. Sebab itulah kita sabar dalam ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua dalam ayat ini, wasadiqin, dan orang-orang yang benar. Kita dalam setiap hari yang apa kita lakukan, kita bertindak sebagai orang yang sentiasa benar dalam apa jua keadaan yang kita lakukan. Sama ada apa yang kita lafazkan, kita lakukan, malah apa yang terdetik dalam hati dan benak fikiran kita. Dan kita juga berdoa agar kita bersama dengan golongan yang sentiasa memperjuangkan kebenaran. Doa yang sering kita mohon kepada Allah antaranya ialah, ya Allah, tunjukkan aku kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan aku mampu dan dapat mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan aku mampu untuk menjauhi dan meninggalkan kebatilan tersebut. Kita kena minta hari-hari dengan Allah. Kebaikan kita kena minta sejak kita berada di dunia ini. Malah kebaikan tersebut kita tidak hanya minta ketika kita hidup di dunia, selepas hari kematian kita juga kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta setiap hari. Selepas solat, imam baca, kita belakang amin. Kadang-kadang kita jadi imam di hadapan isteri kita di belakang, anak kita di belakang. Selepas solat berjamaah, kita doa dengan doa tersebut juga di antara doa-doa yang tidak kita lupa untuk baca setiap hari kita minta. Allah beri kita kebaikan di dunia, malah Allah akan beri juga kita kebaikan selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang akan binasa kelak ini. Kita juga mohon kepada Allah ketika hidup di alam yang kekal abadi kelak, dalam keadaan kita juga mendapat kebaikan di sisi Allah. Dan yang ketiganya, kita mohon juga kepada Allah, waqina azabannar. Ya Allah, bebaskanlah daku, ya Allah. Bebaskanlah kami, diriku, ahli keluargaku, anak-anak zuriat keturunanku, mereka yang bersama-sama denganku, ya Allah, bebaskanlah kami ini daripada azab api neraka. Itu yang kedua, wasadiqin, dan orang-orang yang benar. Yang ketiga dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ciri orang yang beriman kepada Allah yang ketiga ialah wal qanitin, dan orang-orang yang taat akan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang datang pada tengah hari ini bukanlah kita seorang yang baik, namun kita berusaha menjadi orang yang terbaik di kalangan yang masih hidup lagi di dunia ini. Sebab kita tahu mati boleh datang bila-bila masa. Mati boleh datang dalam keadaan kita tidak bersedia. Mati boleh datang dalam keadaan kita tidak sedar tiba-tiba datang kematian tersebut. Dan bila datang kematian tersebut, kita akan menyesal andai kata ketika itu kita tidak sempat bertaubat kepada Allah, tidak sempat untuk memperbanyakkan amal-amal soleh kita di sisi Allah, dan tidak sempat menjadi di kalangan hamba-hamba Allah yang taat akan segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang perlu kita baca setiap hari, bila setiap kali solat fardu kita, sebelum kita memberi salam pada tahiyat akhir, tasyahud akhir tersebut, sebelum kita memberi salam, doa yang dianjurkan kepada kita baca, bacalah setiap hari. Apakah doa tersebut? Di antara doa tersebut ialah, Allahumma ya mukallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Kita minta setiap hari dengan Allah. Apa maksud doa tersebut? Yang mungkin sebahagian tuan-tuan, puan-puan yang hadir di tengah hari ini semua dah beramal dengan doa tersebut. Doa tersebut kita minta kepada Allah. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati kami ini, ya Allah. Hatiku ini, ya Allah, Allah boleh bolak-balikkan bila-bila masa. Hari ini kita sokong Islam. Mungkin satu hari nanti kitalah akan menjadi orang yang paling kuat menentang kepada ke Islam itu terus berkembang. Na'udzubillah. Kita kena minta dari sekarang. Allahumma ya mukallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hatiku ini, ya Allah.
Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ya Allah. Ala dinik, yang pertama kita minta, tetapkan hati kita ini dalam agama kita. Agama apa? Agama Islam. Kita kena minta hari-hari dengan Allah. Hari ini kita dengar ada yang ayah dia daripada kecil jaga anak perempuan dia, hantar sekolah, masuk sekolah tadikat Islam, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, duduk asrama, masuk universiti, berkawan silap macam mana. Tiba-tiba dia mati satu hari bila ayah dia nak mandikan anak dia, tengok ada salib pada anak perempuan dia. Apa maksud dia? Daripada kecil dibela ataupun diasuh dengan cara hidup Islam yang baik, tapi disebabkan salah pilih kawan, akhirnya dia menjadi seorang yang kufur kepada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Salib pada leher rantai yang dia pakai. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita minta yang pertama, ala dinik, tetapkanlah hati kami ini ya Allah, ala dinik, dalam agamamu. Yang kedua, wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu. Kita kena minta hari-hari. Macam contoh yang saya beri tadi, manusia kalau minta hari-hari sesama manusia, dia akan fed up, dia akan marah, dia akan bosan. Kita hari-hari minta dengan bos kita, sikit-sikit nak keluar, di mana, kejap sana, kejap sini, bos kita pun akan menyampah, dia ni asyik, muka dia ni kalau jumpa aku mesti nak minta cuti, mesti nak minta keluar. Manusia akan bosan, dia akan boring. Tapi Allah berbeza. Kita minta hari-hari Allah sentiasa mendengar, dan kebetulan doa kita itu selari dengan doa yang diaminkan oleh malaikat, dan Allah memakbulkan hajat dan permintaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal munfiqin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Hari ini apa yang kita miliki belum pasti lagi adalah milik kita selama-lamanya, selagi mana harta itu tidak digunakan pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Mungkin di kalangan tuan-tuan duit dalam EPF, atau tuan-tuan mungkin ada ambil skim pencen, kita ada lah. Siapa yang ada ambil skim EPF, KWSP, mungkin ada duit saving. Tahu senang ceritalah, duit dalam tabung haji tuan-tuan, mungkin ada sebahagian tuan-tuan duit dalam tabung haji ada 100,000. Haji alhamdulillah dah pergi dah 2-3 tahun lepas. Kemudian ditakdirkan Allah kita meninggal hari tersebut. Duit kita dalam simpanan tabung haji tersebut, dia akan dibahagi-bahagikan oleh waris yang kita tinggalkan. Duit tersebut, simpanan tersebut tidak lagi menjadi milik kita, malah dia bertukar kepada milik kepada waris kita, difaraidkan, dibahagikan anak-anak kita dan sebagainya. Kita duk simpan, bekerja tiap-tiap bulan, buat potongan masuk duit dalam tabung haji. Mati kita, duit itu belum lagi menjadi milik kita, malah tidak lagi menjadi milik kita. Tetapi duit yang kita miliki hari ini ialah duit yang kita masuk dalam tabung infak besi yang jalan tadi tu. Apa yang kita masukkan itulah duit kita, itulah rezeki kita, dan itulah aset kita. Sedekah yang kita berikan itulah jariah kita yang akan terus mengalir, walaupun di kelak, satu hari kelak kita tidak lagi hidup di dunia yang fana ini, terus mengalir. Duit tersebut digunakan untuk majlis ilmu yang dihidupkan setiap hari seperti di sini, digunakan untuk keselesaan jemaah, mungkin nak tukar kapek baru, mungkin nak tukar, nak pasang mihrab baru dan sebagainya. Duit itulah yang akan terus mengalir selagi mana digunakan daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada perancangan. Dalam kita bekerja, kita juga ada perancangan nak naik grade J41, nak naik J44, 48, 52 sebagainya. Kita ada perancangan dalam kerja kejayaan kita. Tapi kita juga kena ada perancangan dalam harta yang kita miliki di dunia ini. Setiap bulan gaji yang kita dapat, kita ada allocation lah. Berapakah kita nak bagi setiap kali tabung Jumaat lalu? Mungkin RM10, RM20. Itu antara niat kita. Setiap kali solat subuh berjamaah di masjid rumah kita yang kita tinggal dekat rumah kita surau, setiap kali subuh kita pergi, kita letak RM2, RM5. Itulah yang kita akan letak setiap hari, sebab kita tahu yang kita masuk itulah milik kita, dan yang simpan dalam akaun kita, dalam wallet kita, belum tentu lagi milik kita. Terkadang duit tersebut mengalir. Sebab apa? Bila tayar motor pancit tadi, duit tu jugalah yang kita simpan, ada note 100 tu. Note tu jugalah yang lebur akhirnya untuk tukar tayar motor kita yang pancit tersebut. Sebab itulah kita berikan, dan setiap kita beri itu akan ada kebaikan di sisi Allah. Kisah yang pernah
benar-benar pernah berlaku pada seorang yang buta. Satu hari, Kak Fatimah ini daripada Sungai Petani dihubungi waktu tu Datuk Mufti Kedah Darul Aman, masih lagi Datuk Syekh Badaruddin. Sekarang Mufti Kedah Datuk Syekh Fadil. Kemudian dia hubungi, "Assalamualaikum Datuk," dia kata, "Saya Fatimah dari Sungai Petani," dia kata. "Boleh tak saya nak jumpa dengan Datuk?" dia kata. Datuk Mufti pun jawab dalam panggilan telefon, dia kata, "Boleh," dia kata. Dia kata, "Saya seorang yang buta," dia kata. "Saya nak jumpa dengan Datuk, saya sangat berhajat," dia kata. Kemudian Datuk Mufti pun jawab dalam panggilan telefon tersebut, dia kata, "Tunggu nanti bila saya turun ke Sungai Petani, bila-bila kita jumpa." Kemudian dia kata, "Tak apa Datuk, Datuk berikan alamat, nanti saya pergi dengan suami saya," dia kata. Jadi pada hari yang tertentu, dia pun sampai di pejabat Mufti Kedah di Alustar. Kemudian dia hubungi Datuk Mufti Kedah, dia kata, "Assalamualaikum Datuk, saya Fatimah ni, saya dah sampai dah," dia kata, "di bangunan pejabat Mufti ni," dia kata. Lepas tu Datuk Mufti pun kata, "Kajian tu naik ofis saya di tingkat 4 dia kata. Dia kata, "Maaf Datuk, sebenarnya suami saya pun buta. Mereka suami isteri buta, tak nampak." Datuk Mufti pun kata, "Okey, kalau begitu tak apa, tunggu sebentar, saya minta PA saya turun." Maka PA dia pun turun lah, ambil mereka berdua naik untuk masuk ke ofis dia. Jadi dia pun dapatlah bercakap secara direct dengan Datuk Mufti Kedah ketika itu. Bila dia bercakap, Datuk Mufti pun tanya, "Apa hajat?" Dia kata, "Saya datang ni sangat-sangat berhajat," dia kata. "Datang bertemu dengan Datuk ni sangat berhajat lah. Saya dan suami, kemudian kami dengar daripada ceramah Datuk, kuliah anak Datuk ada buka sekolah tahfiz, jadi kami datang ni untuk nak berikan wakaf yang kami beri, kami bawa ni." Kemudian dihulur tangan kepada suami dia. Suami dia pun serahkan RM1,000. Dia kata, "Datuk, ni ada RM1,000. RM1,000 ni saya niat wakaf untuk almarhum ibu saya yang dah meninggal dunia. Ibu saya juga seorang yang buta." Lalu dia pun serahkan RM1,000 kepada Datuk Mufti Kedah ketika itu. Kemudian dia hulur tangan lagi kepada suami dia. Suami dia pun hulurkan lagi RM1,000. Dia kata, "Datuk, ni ada RM1,000 lagi. RM1,000 lagi ni saya niat wakaf untuk almarhum bapa saya yang dah meninggal dunia. Bapa saya juga seorang yang buta." Maka dia pun serahkan lagi RM1,000. Kemudian dia hulur lagi tangan pada suami dia. Suami dia serahkan lagi RM1,000. Dia kata, "Datuk, ni ada RM1,000 lagi. RM1,000 lagi ni saya niat wakaf untuk diri saya sendiri," kata Puan Fatimah. Dan dia pun serahkan RM1,000. Dan akhir sekali dia pun serah lagi tangan suami dia, hulur lagi RM1,000. Dia kata, "Datuk, ni ada RM1,000 lagi. RM1,000 lagi ni saya niat wakaf untuk nama suami saya." Datuk Mufti waktu tu mentaimah dengan sebab sekali, dia kata. Kemudian Puan Fatimah sambung, dia kata, "Datuk, kami di dunia ni tak pernah melihat wajah sesama kami. Dia tak pernah melihat wajah suami dia. Suami dia pun begitu. Malah dia pun tak pernah melihat wajah kedua orang tua dia yang dah meninggal. Sebab kedua orang tua dia pun tak pernah melihat wajah dia. Sebab apa? Mereka semua buta. Apa yang kami harap, mati kami kelak masuk ke dalam syurga, kami dapat melihat wajah sesama kami." Oh, Datuk Mufti pun terima dengan sebab sekali, dia kata. Kemudian dia tanya, minta maaf nak tanya, dia kata, "Daripada mana dapat duit-duit ni?" dia tanya. Kemudian Kak Fatimah ni, Puan Fatimah ni pun kata, "Datuk, duit ni kami dapat, kami kumpul sikit-sikit. Kami jual tisu." Kita biasa nampak kadang-kadang kita pergi ke kedai-kedai mamak tengah makan, kat restoran. Kadang-kadang kita pergi mana-mana, ada nampak orang buta jual tisu ni. Daripada jualan tisu tu, Datuk, kami kumpul sikit-sikit. Duit itulah kami gunakan untuk berwakaf. Bayangkan tuan-puan yang dirahmati Allah, orang yang buta mata tapi hati dia celik, dia juga terus berfikir dalam benak fikiran dia, apakah bekalan yang nak bawa setelah mati dia kelak satu hari nanti. Kita yang Allah berikan nikmat yang terlalu banyak, andai kata kita tidak mempunyai perancangan untuk kebaikan kita, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat sana, mungkin kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang rugi. Dan yang terakhir daripada ayat ini sebagai penutup pada tengah hari ini ialah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon keampunan kepada Allah pada waktu sahur, waktu yang the best prime time untuk kita mohon setiap hari kepada Allah. Bangunlah 4:30 pagi, 5 pagi. Sekarang subuh 5:52. Bangun 5:20, terbersihkan diri, mandi, ambil wuduk. 5:30 kita atas tikar sejadah solat. Kemudian tadah tangan mohon keampunan kepada Allah pada waktu tersebut. Mudah-mudahan Allah mendengar permintaan dan hajat kita, dan ketika itu kita diampunkan oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu saja pada tengah hari ini. 1.51 minit petang, minta maaf 1 minit masa kecederaan saya ambil. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati perhimpunan kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Sedikit pengumuman daripada Dr. Ridwan Muhammad Nur. Dia memaklumkan untuk saya buat pengumuman untuk melancarkan kutipan dana wakaf untuk sekolah tahfiz yang masih lagi dalam pengoperasian oleh Dr. Ridwan Muhammad Nur. Tuan-tuan yang berhajat untuk infak, wakaf dan sebagainya sangat-sangat dialukan. Mungkin pihak pengurusan surau akan bentang sejadah selepas solat zuhur ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita niatlah kepada mereka yang kita rasa orang yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan termasuk untuk diri kita akan terus diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.